Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Pada materi yang lalu, kita sudah membahas mengenai apa itu vektor dan bagaimana cara menentukan vektor posisi dari sebuah vektor. Untuk materi kali ini, kita akan membahas mengenai panjang vektor dari sebuah vektor serta bagaimana cara menentukan penjumlahan dari vektor. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah nantinya kalian semua akan mampu menentukan panjang vektor dari sebuah vektor yang diberikan serta mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dari vektor. Bapak berharap kalian bisa tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini. Panjang vektor dan penjumlahan vektor. Untuk materi kita yang pertama yaitu mengenai panjang vektor. Panjang vektor dilambangkan dengan harga mutlak. Nah, kita misalkan terdapat sebuah vektor A, maka jika kita ingin menuliskan panjang dari vektor A tersebut, kita cukup menuliskan mutlak dari A. Jika di R2, artinya di sini adalah di ruang berdimensi 2, panjang vektor A yang memiliki nilai atau memiliki unsur-unsurnya, yaitu A1 dan A2, maka panjang vektor A ini adalah kita bisa dapat menentukannya dengan cara mutlak A sama dengan akar kuadrat dari A1 kuadrat ditambah dengan A2 kuadrat. Nah, cara mencarinya cukup gampang, yaitu kita tinggal mengkuadratkan setiap unsur, kemudian kita jumlahkan, dan hasil penjumlahannya kita akarkan. Nah, bagaimana jika di ruang berdimensi 3? Maka panjang vektor A-nya yaitu dengan unsurnya A1, A2, A3, maka panjang vektor A tersebut adalah mutlak A sama dengan akar kuadrat dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Kita lihat pada contoh. Tentukan panjang vektor berikut, yaitu yang pertama vektor AB dengan unsurnya adalah 3-1, kemudian yang kedua adalah vektor PQ dengan unsurnya -3, 0, 4. Nah, penyelesaiannya yaitu untuk yang pertama mutlak dari AB sama dengan, karena di sini tadi unsurnya adalah 3-1, maka akar kuadrat dari 3 kuadrat ditambah dengan -1 kuadrat. Nah, 3 kuadrat ini adalah 9, -1 kuadrat adalah 1, maka 9 tambah 1 sama dengan 10. Sehingga mutlak dari AB atau panjang vektor AB ini adalah akar 10. Kemudian untuk yang kedua yaitu panjang vektor dari PQ dengan unsurnya -3, 0, 4. Maka mutlak PQ sama dengan akar dari -3 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 4 kuadrat. -3 kuadrat adalah 9, 0 kuadrat itu 0, 4 kuadrat adalah 16, maka 9 tambah 16 sama dengan 25. Maka mutlak PQ atau panjang vektor PQ adalah akar 25. Akar 25 adalah 5. Kemudian untuk materi kita yang kedua adalah mengenai penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan dua buah cara, yaitu dengan menggunakan aturan segitiga atau dengan menggunakan jajar genjang. Nah, kita misalkan di sini adalah vektor U dan vektor V. Nah, jika kita ingin menjumlahkannya, maka kita misalkan di sini adalah vektor U, kemudian di sini vektor V, maka yang menjadi penjumlahan dari kedua vektor ini adalah yang bergaris merah ini. Inilah dia sebagai aturan segitiga. Sedangkan jika kita ingin menggambarkannya ke dalam bentuk aturan jajar genjang, maka caranya adalah kita gambarkan terlebih dahulu vektor U-nya, kemudian kita gambarkan vektor V-nya. Nah, setelah itu kita mengambil yang jajar, kita menggambarkan dari vektor V. Dari vektor V ini kita perpanjangkan sejauh vektor U. Ya, dia di sini dia harus sama sehingga membentuk jajar genjang. Ya, di mana bagian atas ini sama seperti yang bawah yaitu si U, sedangkan yang bagian sampingnya ini dia harus sama panjangnya dengan si V.
Nah, ini jika kita gambarkan, maka ini akan membentuk sebuah jajar genjang. Nah, yang menjadi vektor penjumlahannya itu adalah yang bergaris merah ini. Inilah dia vektor W, yaitu penjumlahan dari vektor U ditambah dengan vektor V. Jika diketahui nilai U yaitu dengan unsurnya AB dan nilai V ini adalah CD, maka penjumlahan dari vektor U tambah V adalah AB ditambah CD. Ini kita cukup menjumlahkan yang letaknya itu adalah sama. Ya, di sini dia A, maka seletak dengan si C. Maka penjumlahnya cukup ditambahkan A ditambah dengan C. Begitu juga dengan yang B, B seletak dengan D, maka kita jumlahkan B ditambah dengan D. Kemudian, bagaimana dengan panjang vektor penjumlahannya? Maka untuk menentukan panjang vektor penjumlahannya itu adalah dari hasil penjumlahan kedua vektor ini tadi, yaitu A tambah C, B tambah D. Ini kita cari dengan menggunakan rumus penjumlah panjang vektor yang tadi. Maka mutlak dari U tambah V sama dengan akar dari A tambah C kuadrat, yaitu unsurnya dia adalah yang ini. Inilah sebagai unsur yang pertama, ditambah dengan B tambah D kuadrat. Nah, cara penyelesaiannya sama seperti yang tadi. Kita lihat pada contoh. Jika diketahui U adalah 32 dan V adalah 59, maka penjumlahan dari U dengan V adalah 32 ditambah dengan 59. Ini cukup kita jumlahkan saja, yang satu letak 3 tambah 5, 8, 2 tambah 9, 11. Nah, bagaimana dengan panjang vektornya? Panjang vektor U tambah V dapat dihitung tadi dengan menggunakan rumus mutlak U tambah V sama dengan akar dari A tambah C kuadrat ditambah dengan B tambah D kuadrat. Nah, A tambah C kuadrat ini adalah 8, sedangkan B tambah D ini adalah 11. Sehingga kita tinggal menggantikan saja nilainya, yaitu A tambah C tadi 8 dan B tambah D tadi 11. Maka mutlak U tambah V sama dengan 8 kuadrat ini adalah 64, 11 kuadrat ini adalah 121. Sehingga panjang vektor dari U tambah V adalah akar dari 185. Cukup sekian materi kali ini, yaitu mengenai panjang vektor serta penjumlahan vektor. Adapun yang menjadi kesimpulan kita pada kali ini adalah, untuk menentukan panjang vektor dari sebuah vektor, caranya adalah kita misalkan vektor A dengan unsur A1, A2, maka panjang vektornya adalah mutlak dari A sama dengan akar kuadrat dari A1 kuadrat ditambah dengan A2 kuadrat. Kemudian untuk menentukan penjumlahan dari sebuah vektor, caranya ialah kita menjumlahkan unsur-unsur yang satu letak. Ya, kita misalkan vektor A dengan unsur AB dan vektor B dengan unsur CD, maka hasil penjumlahan dari vektor A ditambah dengan vektor B adalah A ditambah dengan C, kemudian unsur yang kedua adalah B ditambah dengan D. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengurangan dari vektor serta vektor satuan dari sebuah vektor. Bapak berharap kalian bisa tetap menjaga kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya dengan baik. Bapak akhiri dengan selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.